Ya. Pertunjukan yang luar biasa ya. Nanti Botai dan temannya Rizky akan mempertunjukkan atraksi yang lebih menarik di ujung acara ini. Tapi hari ini saya akan mengangkat satu cerita yang sering membuat kita semua bingung. Ada orang-orang yang melakukan kegiatan yang tidak biasa, yang tidak lumrah. Sehingga banyak orang mengatakan mereka itu orang-orang kurang waras. Nah, hari ini saya ingin mempertemukan Anda dengan orang-orang yang dianggap gila itu. Salah satu di antaranya, mari kita sambut Hendra Wijaya. Iya. Baik, terima kasih Kang Hendra. Anda ini tukang sulap atau apa? Ini perkakas saya lomba di Kutub Utara. Perkakas lomba di Kutub Utara? Makin bingung kita. Oke, coba kita lihat. Isinya saya tahu. Ular. Oke, kita berikan aplaus untuk Kang Hendra. Kita semua ya terkaget-kaget ketika membaca berita bahwa ada orang Indonesia ikut lomba lari di Kutub Utara. Ternyata Kang Hendra. Tunggu dulu, apa betul itu Anda? Betul. Oh betul. Kapan itu persisnya? Tanggal 20 sampai tanggal 28 Maret. 2015. Tahun ini? Iya. Di Kutub Utara? Kutub Utara. Lomba apa sih sebenarnya itu? Itu lomba lari. Iya. Ya. Di Kutub Utara, dari Eagle Plains ke Tuk Tak Yatuk, ujungnya Kutub Utara. Jadi itu lomba apa? Lari? Lari 566 kilometer. Tunggu dulu, 566 meter atau kilometer? Kilometer. Oh, kilometer. Yang tinggal di Bandung, Jakarta Bandung berapa? 140-an. Kalau 566 itu berapa kali bolak-balik itu? Ya. Dan di Kutub Utara ini. Iya. Iya. Saya enggak percaya. Untuk sementara saya percaya ya. Berapa hari itu Anda tempuh? 8 hari kurang 4 setengah jam. 8 hari kurang 4 setengah jam. Ya. Baik, boleh percaya boleh tidak, tapi kita lihat dulu liputan. Olahraga nampaknya sudah menjadi keharusan bagi sebagian kalangan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap sudah menjadi gaya hidup. Namun bagaimana dengan olahraga ekstrim yang penuh dengan tantangan? Hendra Wijaya, pria 49 tahun ini adalah salah seorang pelaku dan pegiat olahraga ekstrim lintas alam yang sering mengikuti event-event di berbagai olahraga ekstrim internasional. Hendra pernah mengikuti sejumlah lomba lari ultra internasional yang merupakan cabang olahraga lintas alam dalam kondisi ekstrim yang meliputi lari dan jalan kaki dengan rute dan lintasan yang menantang. Di antaranya Ultra Trail Mont Blanc di Prancis menempuh jarak 168 km. Lari lintas gurun pasir di Trans-Omania 300 km. Ajang bergengsi Tour des Giant Endurance Trail Run di Italia sepanjang 332 km dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, sebagai Ultra Runners Trail, Hendra juga mengantongi gelar finisher dalam berbagai ajang lomba lari ekstrim bergengsi dan mendunia. Bahkan baru-baru ini, Hendra menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil menaklukkan salju Kutub Utara dengan berlari dan berjalan yang menempuh jarak 566 km dengan suhu yang sangat ekstrim, 32 derajat Celcius di bawah nol.
Sering mengikuti berbagai macam ajang lomba lari ultra internasional membuat Hendra serius untuk mengadakan event olahraga ekstrim di Indonesia. Hendra berharap kedepannya akan semakin banyak generasi muda Indonesia yang berprestasi dalam ajang olahraga ekstrim lintas alam. Saya mulai percaya tapi belum yakin. Tadi usia Anda 49 tahun. Kemudian Anda ikut lomba olahraga ekstrim nih, saya menganggapnya begitu karena di Kutub 566 km ditempuh dalam waktu hampir 8 hari dalam usia Anda yang 49 tahun. Kalau boleh tahu itu masih diperbolehkan ikut dalam usia segitu? Boleh. Kalau di luar negeri itu usia 60 sampai bahkan 70 tahun yang saya lihat ada yang ikut. Syaratnya apa itu? Apakah ada tes kesehatan khusus? Harus ada medical sertifikat, terus ada disclaimer, tanda tangan termasuk tanda tangan kematian. Oh, artinya kalau mati di situ nggak ditanggung oleh panitia? Ya, ditanggung resiko sendiri. Anda tanda tangan juga? Tanda tangan, semua wajib. Tapi Anda nggak mati kan? Tadi Anda ikut lomba lari di atas salju. Jadi sepanjang lomba itu hanya ada salju? Sejak Eagle Plains start, memang salju terus. Kemudian di titik terakhir sekitar 189 km, itu bentuknya bukan salju tapi seperti es. Es membeku sampai benar-benar kita harus pakai micro spike atau krampon versi kecil. Kalau nggak pakai itu, saya udah nyoba sebelumnya, saya jatuh terus. Kepleset. Ya. Sebelum lari di Kutub tadi, apakah Anda pernah mengikuti lomba-lomba sejenis ini? Saya mulai ikut lomba sejak tahun 2011. Dimulai dari Sandown Ultra Marathon di Singapura, 100 km. Itu adalah lomba pertama saya. Langsung 100 km di Singapura. Itu pun... Hasilnya masuk finish atau tidak? Finish. Kok bisa? Anda kan nggak pernah... Baik, sebelum kita lanjutkan, kami semua pasti ingin tahu juga ya, karena... Kabarnya sebelum lari di Kutub Utara, Anda juga lari di gurun pasir sejauh 300 km. Ini gurun pasir, betul-betul gurun pasir. 100% gurun pasir. 100%, nggak ada kerikil sama sekali di situ ya. Nah, ini kan menarik. Apalagi waktu di Kutub Utara, itu orang membayangkan minusnya kan luar biasa. Iya. Bukan cuma 0 derajat, tapi minus. Iya. Sampai berapa minusnya di sana? Minus 32, ditambah di Arktik itu anginnya sangat kencang. Jadi kalau kita itu analisa, jadi bisa seolah-olah tubuh kita menerima minus 50-an lebih sampai minus 60 karena minus, angin kencang. Ya, minus 50. Terasanya karena anginnya sangat kencang. Itu kalau ingus langsung keras itu ya. Paling di... Itu nggak bisa nangis, begitu nangis mata air matanya langsung berendur. Baik, lidah nggak boleh keluar langsung. Baik, nanti Anda ceritakan pengalaman lari 566 km di bawah atau di dalam suhu yang ekstrim minus sampai terasa 50 derajat Celcius. Untuk itu tetaplah di Kick Andy, saya akan segera kembali. Pengalaman Anda selama lari di Kutub dengan suhu minus antara 30 sampai 50 derajat Celcius, minus ya. Apa yang paling berat yang Anda hadapi? Bang Hendra, sebelum menceritakan lari di Kutub Utara, Anda kan pernah ikut lari yang juga ekstrim di Hong Kong ya. Itu lari apa itu?
Di Hong Kong saya 2 kali. Pertama 2012 itu namanya Vibram HK 100, lari trail 100 kilo. Kemudian baru tahun kemarin namanya Hyperman. Hyperman, apa ya. Itu? Hyperman itu triathlon tapi ekstrim. Berenangnya 10 km, sepedanya 300 km. Lari dalam acara Translantau Trail Run, lari di gunung 100 km. Nggak mati itu ya? Oke, jadi Anda masuk finish? Finish. Tunggu, Anda udah pernah memeriksakan kejiwaan Anda? Anda waras? Waras. Yang lain gila. Maksudnya Anda saya? Soalnya waktu ngomong gila kelihatan kesini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan siapa yang gila ya. Coba cerita. Pengalaman Anda waktu lari di gurun pasir, itu di mana? Di Oman. Pada bulan Januari, akhir Januari. Itu cut off time-nya 100 jam. Terus Anda lakukan berapa jam? Saya lakukan 87 jam 50 menit. Nah, saya membayangkan di part ini lari siang dan malam atau bagaimana? Kalau lari, saya lebih suka lomba-lomba yang non-stop. Ya, jadi one state, non-stop. Jadi ada lomba di dunia ini yang multi-day, sehari 60 kilo, 60 kilo, 60 kilo. Nah, saya tidak suka yang seperti itu, saya ingin yang non-stop. Jadi pagi, siang, sore 24 jam, sampai jam 2, jam 3, terus aja nggak berhenti-berhenti. Itu sekuat orang itu? Iya. Sekuat terus itu. Kalau malam bagaimana itu? Untuk ikut lomba itu wajib membawa semua seperti ini. Cuma itu karena di gurun pasir, semua perkakas kita, makanan kita, saya bawa 9,5 kilo. Dibawa itu wajib bawa makanan 6.600 kilo kalori. Pesertanya biasanya berapa banyak gitu ya? Ketika itu peserta 80-an yang finish, cuma 28 ya. Separuhnya gugur? Saya finish yang ke-16. Di antara? Di antara 80-an orang itu. Wow. Kalau di Kutub Utara, itu berapa banyak pesertanya? Peserta khusus yang 350 mile atau 566 kilo itu 19 orang. Jadi total 27, yang satu lagi 125 mile. Ya, itu dari negara mana saja? Itu kalau nggak salah ada 13 negara ya. Tapi dari Asia, Asia cuma 2? Saya dengan Tan. Dan tahun ini orang Asia berdua, saya dengan Tan namanya, orang Thailand. Itu adalah orang Asia pertama yang finish di Kutub Utara. Pengalaman Anda selama lari di Kutub dengan suhu minus antara 30 sampai 50 derajat Celcius, minus ya. Apa yang paling berat yang Anda hadapi? Ada jenis-jenis ada angin yang tidak ada saljunya atau angin saja. Ada angin yang cuma salju seperti kita lihat kapas, itu tidak berbahaya. Tapi ada angin yang seperti butiran-butiran es itu kalau kena di bawah tuh itu langsung lengket. Kalau kena, nancep gitu? Iya, kalau kena kacamata. Kacamata kita nempel, dikorek gini juga nggak akan hilang. Ke jam tangan saya semua dikorek-korek gini juga nggak bisa hilang ya. Ya nggak bisa, nggak bisa lepas, nempel, gitu. Nempel sekali. Nah itu benar-benar kalau saya jalan, kacamata Google saya di dalam sudah berlapis es. Bahkan saya coba pakai itu, air panas, termos, langsung cepet. Ternyata langsung tambah tebal. Akhirnya langsung beku. Iya, tambah. Jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya saya kalau jalan atau lari nunduk aja. Nah, waktu lari, peralatan yang Anda bawa sebesar apa? Apakah ini? Iya. Jadi lari itu harus bawa. Bagaimana Anda lari dengan barang sebesar ini? Saya
Semua wajib bawa seperti gerobak. Oh, kalau di gambar itu ya, ada rodanya. Iya, ada rodanya. Loh, bagaimana Anda lari dengan, jadi Anda lari sambil dorong itu atau sambil nyeret? Jadi ini ditempel di sini, iya. Diikat. Itu sled panjangnya kurang lebih panjang 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm. Terus tongkat yang aluminium putih itu hampir 3 meter. Jadi kita nggak bisa langsung belok, panjang kalau mau belok. Nah, treadnya. Berapa kilo ini barang yang Anda bawa ini? Sled-nya plus dengan itu ya, sled-nya sendiri itu 10 kg. Barang-barang yang saya bawa kurang lebih 30 kg. Jadi total 40 kilo. Baik, boleh tahu apa isinya ini? Apa yang spesial dari peralatan yang harus Anda bawa di dalam lomba di Kutub ini? Yang paling utama, peralatan tidur dulu. Itu utama? Karena kalau kita ngantuk atau capek, nggak ada bangunan apapun. Iya, boleh lihat atau tidak ini? Ya, silakan, boleh. Oh, boleh. Oh, sepatunya juga, oh, kok iya, ada rantainya sepatunya? Ini berguna sekali di checkpoint terakhir sepanjang 189 kilo. Cakram gitu ya? Iya. Karena licin. Ini micro spike. Ini yang namanya bivy. Bivy ini sama dengan tenda, ya. Bisa dibuka ini? Boleh, di sini. Ini juga salju nih. Tenda Anda seperti apa? Ini sebetulnya sih tenda. Fungsinya sama. Ini mereka juga akan melihat standarisasinya juga. Ini harus dari Gore-Tex supaya bisa wind stopper. Jadi semua peserta wajib membawa kompor dan bahan bakar cair. Oh, ini gas tadi. Bisa cair. Bisa cair, bisa gas. Kita ini saya bawa. Oh, ini. Jadi Anda masak sambil lari, masak gitu. Jadi kalau kita kurang air, saya bisa ambil salju langsung dibakar. Tanah, jadi cair. Minum, ya, bisa diminum. Bisa diminum. Wah, kita harus bawa termos ya, juga. Bawa termos minum dan termos untuk makanan. Ini termos makanan. Ini termos minum. Saya bawa dua, tapi zaman perang dulu saya lihat ada yang bawa gini. Ya. Wah, pokoknya lengkap lah ya. Iya. Jadi kalau Anda marah sama orang rumah bisa langsung pergi berangkat gitu ya. Dan ini orang yang finish mendapatkan ini. Setelah capek-capek cuma dapat barang ini. Ya? Jangankan saya, yang juara satu juga dapat ini. Cuma lebih besar. Ini. Sebetulnya ada barang yang membuat saya lebih bertenaga. Apa itu? Ini. Merah putih. Ya, kita harus hormat pada bendera kita dan pada Anda yang membawa bendera ini keliling dunia untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik. Jadi tidak akan pernah lupa itu bendera merah putih ya. Baik. Saya dengar pada saat Anda memulai untuk lari di Kutub, Anda punya masalah dengan kaki. Kita ingin tahu bagaimana Anda menyelesaikan masalah kaki Anda waktu itu, dan yang menarik, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk semua hal yang Anda lakukan ini. Ikuti terus Kick Andy. Jadi buang airnya bagaimana itu di gurun pasir? Oh, kalau di gurun pasir saya ingat karena kucing kan juga gampang ya. Tapi kalau di salju bagaimana itu? Katanya waktu Anda mau mengikuti lomba di Kutub Utara ini, pada saat mau start,
ada masalah di kaki Anda. Kok bisa Anda nekat dalam kondisi yang seperti itu, Anda tetap aja ikut lari di kutub ini? Jadi saya paksakan, waktu mulai lari besok berangkat ke tempat start, kemudian tanggal 20 mulai start, saya memang merasakan sakit, waduh ketinggalan jauh, tapi saya paksa lari. Terus sampai akhirnya, kan itu lari udah 37 km, 50 km, semua badan kan sakit. Jadi akhirnya semua sakit, dari telapak kaki sampai ke selangkangan sakit, jadi saya nggak tahu sakitnya yang mana, bukan sakit dengkul aja, jadi hajar aja terus. Nah kira-kira di sudah 100-an kilo, saya merasa nyaman. Oh justru sakitnya hilang? Sakit hilang, mudah-mudahan, saya berpikir, saya sambil berdoa, mudah-mudahan ini adalah eksperimen saya, mungkin ada sesuatu saraf atau apa kejepit, ini saya paksakan dalam keadaan sakit, akhirnya hilang sama sekali. Sampai finish, saya sangat bersyukur bahwa tidak ada sakit tidak, sama sekali. Tidak ada sakit. Justru yang saya senang itu, yang saya bahagia, bukan karena saya menjadi finisher, tapi saya sembuh. Baik. Ada satu pertanyaan besar. Jadi buang airnya bagaimana itu di gurun pasir? Oh, kalau di gurun pasir saya ingat karena kucing kan juga gampang ya. Tapi kalau di salju bagaimana itu? Sesuai petunjuk. Kalau ada angin dari depan saya membelakang. Jadi boleh bebas. Bebas karena enggak ada siapa-siapa. Enggak ada orang. Nguburnya juga gampang. Udah saya nggak mau tanya lebih jauh. Satu hal lagi. Sudah cukup. Oh ya, apa hal itu? Ternyata tisu basah saya udah menjadi batu. Nah, dari itu saya masukin tisu basah langsung ke dalam gelas seng gitu. Masukin air panas, tutup. Tunggu itu udah itu baru saya. Iya. Untuk semua itu berapa sih uang yang Anda keluarkan? Terakhir kali saya pikir Trans Omania itu lomba saya paling mahal. Daftarnya aja 25 juta rupiah. Total-total sekitar 60 juta transportasi dengan logistik, dengan akomodasi. Ternyata semakin berat, semakin menyiksa, itu harganya semakin mahal. Dan bahkan semakin menderita pesertanya, ya, semakin mahal. Dan semakin tidak memberikan apa-apa. Dan setiap checkpoint semakin jauh. Sampai checkpoint itu 113 km. Kita mau ketemu checkpoint, ya kadang-kadang berupa mobil, kadang-kadang berupa rumah asal gitu ya. Itu 113 km, makanya selebihnya kita harus tidur di tenda ini yang bivik. Jadi berapa total yang Anda keluarkan terakhir di Kutub Utara ini? Itu pendaftaran 58 juta rupiah, total saya 200 juta rupiah. 200 juta? Iya. 200 juta untuk disiksa. Memang enggak waras. Ya. Penonton di sini juga bertanya, lalu apa manfaat atau kebahagiaan Anda dapatkan dari menyakiti diri sendiri tadi? Saya bukan pelari ya. Saya juga bukan pelari trail. Saya hanya ingin pergi kemanapun. Dengan cara kalau itu lomba lari, saya ikutin lomba itu. Kalau itu triathlon, saya akan ikutin triathlon. Itu keinginan tawan saya untuk melihat sesuatu di luar yang saya pernah ketahui itu aslinya. Dan satu hal lagi, itu jadi tantangan saya juga, apakah saya bisa mampu atau tidak. Baik, artinya ke depan Anda akan masih melakukan olahraga ekstrim ini lagi? Insya Allah. Dan saya akan tularkan kepada generasi muda Indonesia.
Baik, terima kasih Kang Hendra sudah mau berbagi dengan kami semua. Sampai jumpa di Kutub Selatan. Terima kasih, insya Allah. Ya, itu tadi kisah tentang Kang Hendra Wijaya yang mengikuti olahraga ekstrim. Dan untuk itu dia memberikan kebanggaan bagi bangsa kita karena mengibarkan bendera merah putih di sana. Berikutnya saya akan mengajak Anda untuk bertemu orang-orang yang juga mungkin dinilai kurang waras. Ini sepasang suami istri. Mari kita sambut Alex Lunardi dan Ida. Terima kasih Pak Alex, silakan duduk. Pak Lunardi, Bu Ida, terima kasih ya sudah mau hadir di acara ini. Boleh tahu umurnya berapa? 67. Kalau Bu Ida? Saya 68. Baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun, selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Lunardi. Nah, ini yang membuat kita bertanya-tanya dalam usia seperti ini, Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin oleh sebagian penonton di sini maupun penonton di rumah dianggap kurang waras ini ya. Tapi tunggu dulu, saya mau ngecek apakah benar Anda suami istri? Ada kartu keluarga kok, sudah nikah. Oh, resmi ya? Iya. Sudah menikah berapa lama? 37 tahun? Iya. Baik, jadi Anda suami istri yang unik ya. Karena di usia menjelang 70 tahun, Anda masih melakukan kegiatan yang menurut kami luar biasa. Tapi sebelum sampai di situ, boleh tahu sudah punya cucu? Sudah. Berapa cucunya? Tiga perempuan. Tiga perempuan. Nah, saya dengar Anda berdua suka naik motor besar di berbagai negara, betul itu? Iya. Sudah berapa banyak negara yang Anda datangin dan naik motor di sana? 53. Kalau benua, berapa benua? 7. 7 benua, banyak sekali. Iya, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan yang terakhir Antartika atau Kutub Selatan. Oh, tadi Kutub Utara, sekarang Kutub Selatan. Naik motor apa kalau biasanya Anda di negara-negara itu? Sama seperti yang di sana. Oh, seperti yang kita lihat, modelnya yeah. Seperti ini ya? Iya. Yeah. Wah, menarik. Ini motor besar? Iya. Yeah. Goncengan berdua? Iya. Yeah. Kita semua tentu penasaran ingin mendengar kisah petualangan, tanda kutip, dari Pak Alex Lunardi dan Ibu Ida berkendaraan motor di 53 negara, 7 benua. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Tadi disebutkan bahwa Anda pernah sampai ke Kutub Selatan. Iya. Itu bagaimana naik motor ke Kutub Selatan? Ya. Pak Lunardi dan Bu Ida, bagaimana dulu sampai terpikirkan mau jalan-jalan atau keliling berbagai negara naik sepeda motor? Dari mana idenya ini? Mulainya senang aja naik motor, mulai yang dekat, jauh. Lama-lama perlu tantangan baru. Sehingga tahun 2003, pertama kita ke luar negeri, ke Eropa. 2003, kemudian terus tiap tahun, makin tahun lebih makin sering dan makin jauh. Oh, itu umur berapa pertama kali itu? 45. 45 tahun? Iya. Mulai keluar iya. negeri? Iya. Eropa. Terus kalau tadi 53 negara itu negara apa aja itu ya? Oh, dari benua-benua Eropa paling banyak, kemudian Afrika. Yang terakhir aja ini adalah kita ke Taiwan,
dan Central Afrika, Central Amerika. Jadi bulan Januari kita pergi, kemudian Maret kita pergi, dan minggu bulan depan kita akan pergi bersama kawan-kawan ke Timor Leste. Tapi bagaimana cerita tentang mereka? Kita sabar sebentar, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Bagi sebagian orang yang sudah memasuki masa tua, biasanya memilih untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ringan-ringan saja. Namun tidak dengan pasangan yang satu ini. Alex dan Ida Lunardi merupakan pasangan suami istri yang berani melakukan kegiatan yang tergolong luar biasa. Dengan menggunakan motor besar, pasangan ini telah melakukan perjalanan lebih dari 40 negara di 7 benua. Sebut saja negara-negara Eropa, seperti rute Andalusia, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman. Menjelajahi negara-negara di Amerika dan Amerika Selatan seperti Argentina dan Peru. Menjelajahi Afrika, negara-negara Asia Timur seperti Turki hingga pegunungan Alpen dan di Antartika yang beku bersuhu di bawah 0 derajat. Awalnya Alex hanya melakukan perjalanan sendiri menyusuri wilayah terdekat yang ada di Indonesia. Namun setelah anak-anak mereka beranjak dewasa, pasangan yang memasuki masa pensiun ini sepakat untuk menjelajahi wilayah-wilayah lain yang lebih jauh dari rumah mereka, terutama ke luar negeri. Dengan semangat yang kuat, akhirnya pasangan ini makin kompak dan rajin menyusun rencana rute perjalanan mereka dengan slogan 100 Place Must Before You Die. Alex pun tak berkeberatan jika ada rekannya yang mau ikut touring bersamanya. Baginya asalkan mereka bersedia menggunakan motor, maka cakupan jelajah nantinya akan lebih luas dan medan-medan yang sulit dilewati dapat teratasi. Disiplinnya, jadi Pak Alex sangat mengajarkan disiplin kepada saya dan tentunya kepada kawan-kawan yang lain juga. Jadi untuk sebuah tour itu kita bukan hanya disiplin soal waktu dan disiplin soal apa, karena semua itu kita lakukan, planningnya itu kita buat dari awal. Jadi pada misalnya kita mau ke satu tempat, Jakarta-Medan, dibagi berapa etape, kumpulnya jam berapa, hotelnya mana, semua sudah harus di-plan dan ngisi bensin di mana, makan siang di mana, semua itu sudah tertentu. Selain bertualang, pasangan yang menikah pada September 1978 ini tentunya akhirnya mengenal kebudayaan dari negara lain secara langsung. Bagi mereka, dengan mendatangi langsung mereka bisa merasakan proses yang dilewati tidaklah secara instan, sehingga mereka akan semakin kompak dalam menjalani kehidupan. Kalau dilihat, rata-rata berapa lama perjalanan Anda naik motor itu? Ya, kalau mulai dari satu hari yang paling dekat sampai yang saya pernah jauh adalah 35 hari. Yaitu keliling di Eropa Timur. Balkan. 35 hari keliling naik motor itu ya? Dengan di 16 negara. Tapi saya ingin bulan Juli ingin lebih jauh lagi, 70 hari. 70 hari, kemana 70 itu? Hari. Mulai dari Riga, kemudian ke St. Petersburg, Moskow, terus ke bawah, sampai masuk Kazakhstan, Mongolia, kemudian ke China, masuknya dari Beijing, keluarnya di Hong Kong. Itu Anda bisa pulang nggak nantinya? Jangan main-main terlalu jauh loh ya. Tadi disebutkan bahwa Anda pernah sampai ke Kutub Selatan. Itu bagaimana naik motor ke Kutub Selatan? Jadi mulainya kita start naik motor dari Buenos Aires, Argentina. Kemudian menuju kota paling selatan di Ushuaia namanya. Di paling selatan sejauh 5.000 km. Itu ditempuh dalam waktu 2 minggu. Oke, menarik. Setelah sampai di Ushuaia, kita naik kapal. Jadi Anda naik itu bawa motor, motornya diangkut? Motornya diangkut. Terus turunnya bagaimana itu? Jadi turunnya pakai crane itu karena tidak ada, jadi diturunkan pakai crane ke Zodiac. Zodiac itu kapal karet.
Karena tidak ada dermaga, tidak ada di sana dermaga. Ya. Jadi dengan zodiak kapal karet, kemudian turun pakai papan, nanti kemudian kita keliling di camp. Jadi kita keliling di camp, campnya camp Rusia. Tunggu dulu, ini suhunya kalau tadi di Kutub Utara kan sampai 32 derajat minus ya. Kalau di Kutub Selatan berapa minusnya? Kita harus pilih waktu, kita pilihnya di Januari, di musim panas. Itu minus berapa? Ya, cuma minus satu lah. Minus dua. Minus cuma dua. Itu ya. Di sini kita 16 derajat, di ruangan AC aja udah mulai gemeter ini. Oke, jadi waktu itu... Tergantung bajunya. Oh, pakai baju apa di sana? Apa baju khusus? Bajunya sebetulnya nggak usah khusus, tapi bajunya tuh tekniknya adalah baju yang berlapis-lapis-lapis gitu. Jadi sampai 4 lapis. Jadi kalau kita naik motor itu jangan baju yang tebel atau baju yang tipis. Tapi bajunya itu berlapis-lapis. Kalau panas dicopot satu. Kalau lebih panas lagi, copot lagi. Kalau perlu nggak pakai baju. Jangan-jangan nanti beku. Kalau dingin... Tambah lagi. Yang terakhir pakai jas hujan. Oke, jadi bisa sampai 5 lapis sampai. Ada strateginya ya, sebenarnya. Ya. Kalau udah terbiasa, ada berpengalaman, ada tahu caranya. Ya. Ibu kan perempuan dan minta maaf nih, nggak muda lagi. Kok mau diajak-ajak? Apa yang membuat Ibu Ida mau? Karena saya juga menyukai datang ke tempat-tempat yang menarik dan berbeda kalau naik motor. Karena dengan naik motor itu kita bisa merasakan. Jadi semua daerah tuh punya kebudayaan tersendiri, punya kebiasaan. Terus sewaktu-waktu kami bisa turun, bertemu dengan orang-orang di situ, kemudian makan. Kalau di sini warteg, di sana juga banyak sekali warteg. Cuman jualannya berbeda, itu aja. Hmm. Itu yang menyenangkan. Ya, membuat Anda merasa bahwa ini istimewa ya. Kalau ikut tur-tur yang lain nggak menarik ya. Kalau ikut tur dengan bus, itu karena naik bus terus, kita cenderung untuk ngantuk. Karena yang dilihat tidak ada. Kalau kita naik bus, yang dilihat itu jok di depan kita. Nah, jadi Ibu sendiri... Apa yang paling Ibu takutkan selama perjalanan dengan motor seperti ini? Sebetulnya tidak ada, kan ada yang di depan saya, Pak Andi. Baik, tapi tentu ada pengalaman yang mengkhawatirkan, menakutkan, atau lalu lintas yang paling berisiko itu nanti di mana Anda ceritakan. Tapi sebelum itu, mari kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ada heaternya di setir. Oh, jadi kalau kedinginan ini jadi panas? Iya, ini di sini ada heaternya. Juga di seat juga ada heaternya. Jadi nggak terlalu... Oh, pantesan Ibu Ida nikmat betul. Agak hangat di sini. Pak Lunardi dan Ibu Ida, apa yang paling menakutkan selama mengendarai motor di negara-negara itu? Karena susah jadi ngeri juga, yaitu waktu ke Ushuaia, paling selatan. Jadi seperti Kutub Utara, Kutub Selatan itu anginnya makin ke bawah, makin di kutub makin keras. Jadi waktu 2 hari sebelum nyampe ke Ushuaia itu daerah Patagonia anginnya kencang sekali. Anginnya sekitar 85-90 km per jam. Sebagai komparasi itu kalau di jembatan Suramadu, iya. Kalau anginnya kecepatannya 45 itu sudah di stop. Ditutup. Jembatan nggak boleh dilewati karena udah mulai goyang di jembatannya, iya, berbahaya. Berbahaya untuk... Ini tadi angin kecepatannya? 85-90 km. Sangat berbahaya, tapi nggak bisa berhenti kita. Harus jalan. Akibatnya apa? Ya kalau nggak nyampe-nyampe seperti tadi. Dan juga
gak menyelesaikan masalah. Dan itu ditambah lagi kalau anginnya kencang, kita harus agak cepat. Kenapa begitu? Karena kalau ini anginnya dari samping, kita hanya berhenti, ya udah aja rubuh. Tapi kalau kita jalannya cepat, makin cepat kan seperti panah. Jadi ada kompensasi antara angin samping dan momen sepeda motor ke depan. Jadi kita juga 80-90 kita jalannya 100 gitu. Nah itu duduknya nggak bisa lurus begini, duduknya udah motornya udah miring, jadi kayak kepiting begitu. Jadi kita jadi duduknya gini, set, padahal jalannya ke sana tuh. Jadi jalan asik kita gitu duduknya ya. di sadelnya bukan di tengahnya tapi di pinggirnya supaya nggak capek. Nah susahnya kita kan berdua. Jadi kalau perahu layarnya dua. Wah, rasanya sih kalau boleh berhenti, kalau boleh nangis, nangis deh tuh. Kenapa nggak berhenti dan nangis? Karena nggak menyelesaikan masalah. Iya, iya, percuma ya. Nah, kalau pengalaman yang paling mengesankan di negara mana? Semuanya sih bagus. Cuman yang aneh-aneh itu biasanya ada di tadi di Antartika sama di Amerika Latin. Kenapa di Amerika Latin? Kita kan dari Brasil itu pertama masuk ketemu sama Iguazu Fall. Apa itu? Air terjun Iguazu. Oh, iya. Itu yang ternyata yang terbesar di dunia adalah Iguazu. Kalau paling terkenal Niagara, Niagara. Tapi paling besar adalah Iguazu. Kemudian kita jalan dari situ ketemu lagi pegunungan Andes yang 5.000 meter tingginya. Dan itu tidak boleh dilalui segera, jadi berhenti 2.000-2.000 kalau enggak kena penyakit atau sindrom itu altitude. Iya. Yang kupingnya sakit, kepalanya pusing, jadi bertahap. Dan juga oksigennya kan oksigennya makin tipis. Dan bukan kita yang susah napas, sepeda motor pun susah napas. Oh, sepeda motor juga? Iya, karena mesin itu, saya kan ahli lulusan mesin dulu. Jadi setiap 1000 meter itu 10% drop. Jadi kalau udah 5000 meter, powernya itu 50% drop. Jadi kita di situ juga bangga-bangga, udah digas habis, larinya cuma 120. Padahal kalau di Autobahn di Jerman, kalau di gas habis itu 210 gitu. Soal lalu lintas, tadi Anda bilang kan jalan ada yang negara-negara jalannya di kanan. Gak ada masalah itu? Sebetulnya kanan sama kiri setengah hari, dua jam udah adaptasi, gak masalah. Apalagi kalau sering pergi, gak ada masalah. Yang kita harus belajar adalah belajar aturan mengendari sepeda motor, sepeda motor atau mobil secara beraturan. Kalau di sini ketemu bunderan, siapa yang berani muter, siapa yang duluan gitu. Oh, iya. Kalau di sana enggak bisa. Kalau kita di sebelah sana, kita harus nunggu trafik yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Harus mendahulukan. Karena sebabnya setirnya sebelah kiri enggak lihat kita, jadi mendahulukan. Kalau kita siapa yang lebih berani dia duluan ya. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya aturannya sama, cuma kiri sama kanan. Cuma kita tidak terbiasa menjalankan aturan lalu lintas. Nah dalam perjalanan biasa barang-barang apa yang dibawa? Boleh lihat nggak model sepeda motor ini biasanya bisa bawa apa aja? Kita iya. Lihat ke sana ya. Isinya apa ini biasanya? Biasanya baju. Baju? Baju aja. Baju. Bajunya yang gampang dicuci. Misalnya? Bahan-bahannya dari dry fit. Oke, jadi mudah dicuci. Mudah dicuci. Diucek-ucek. Ucek-ucek, terus bisa kering. Dan cara keringnya gampang. Apa itu? Bajunya ditaruh di atas anduk. Anduk. Iya. Anduknya diputer, diperes. Udah, itu udah hampir kering, dijemur satu jam udah kering. Oh, ada tekniknya ada caranya, juga ya. Ya ini jadi, apa ini? Ini box, biasanya isi perlengkapan yang penting. Tas uang, oh, uang paspor di sini. Nggak takut ini? Orang nggak tahu bahwa ini isinya uang, kebiasaannya? Enggak? Enggak. Oke. Okay. Ada kuncinya ini? Ada kuncinya. Oke. Okay. Boleh pinjam nggak? Siapa tahu masih ada sisa uang. Terus sebelah sini?
Sama, oh, baju aja. Kanan baju Anda, baju Ibu Ida, kiri Anda? Biasanya dua-duanya baju, baju yang sudah kotor taruh di kanan, yang masih bersih di sebelah kiri. Ibu Ida di sini? Iya. Enak, Bu? Nyaman. Nyaman ya, apalagi ada suaminya ya. Iya. Ini untuk apa ini? Penahan apa ini? Angin? Angin dan juga kalau jatuh protektor atau biasanya ada chip batu. Jadi nggak melukai tangan kita kena ke sini. Biasa berapa cc yang Anda kendarain di negara-negara yang Anda kunjungi? Saya selalu pakai model yang ini. Jadi kemanapun sudah familiar ya? Familiar. Ada heaternya di setir. Oh, jadi kalau kedinginan ini jadi panas? Iya, ini di sini ada heaternya. Juga di seat juga ada heaternya. Jadi nggak terlalu... Oh, pantesan Ibu Ida nikmat betul. Anget-anget di sini. Baik kalau gitu, silakan kuncinya diambil lagi. Pernah kena tilang nggak di negara yang dikunjungi? Kenapa? Overspeed. Speeding ya, Anda kena speeding, itu ya? Iya. Dari di waktu itu di Austria. Austria. Herannya surat tilangnya nyampe ke Indonesia, ke rumah saya. Jadi ya dibayar aja. Kalau di sini nggak ada masalah, enaknya. Makanya enakan di Indonesia tinggal situ. Bebas. Paling enak di Indonesia. Tapi di Argentina. Di Argentina juga pernah. Di Argentina? Di Argentina kita tuh satu rombongan rasanya nggak speeding. Toto diuber sama polisi, polisinya naik motor kecil, kita di stop katanya ngelanggar kecepatan, terus mau ditilang waktu itu 30 ribu peso. Dia bilang kalau nggak mau mesti bawa perkara di sana ada kantor pengadilan. Tapi hakimnya lagi istirahat. Oke, kalau hakimnya istirahat, kapan masuknya? Kami tidak tahu. Jadi silakan tunggu. Kalau tunggu berapa hari? Ya, kalau hakimnya istirahat 2 hari, ya tunggu 2 hari. Jadi sama aja gitu. Akal-akalan aja. Akal-akalan. Ya. Akhirnya nego-nego setengah harga. Ternyata sama saja. Sama. Baik, dalam usia Anda yang menjelang 70 berdua dengan Ibu Ida, ada rencana ke depan mau juga masih jalan atau berhenti? Masih terus. Karena, masih terus? Karena sejak 2 tahun yang lalu, saya ingin pada usia 70 tahun, 70 negara. 70 tahun, 70 negara? Jadi saya masih utang 17 negara. Terakhir, kami semua ingin tahu apa kebahagiaan atau kenikmatan yang Anda dapatkan atau manfaat yang Anda dapatkan dengan kegiatan bermotor keliling dunia ini. Seperti tadi, kita tuh kalau di atas motor seperti seolah-olah seekor burung elang gitu. Terbang, melayang, senang, happy, bebas, merdeka gitu. Lupa utang. Jangan itu. Dan juga pada usia 70 tahun itu saya kepenginnya merayakan perkawinan kami yang 40 tahun. Jadi 3 tahun lagi 70 negara merayakan 70 tahun. 40 tahun. 40 tahun kawin. Oh, kawin. Dan mungkin saya mau sharing buku foto-foto mengenai perjalanan saya. Ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Lunardi, Ibu Ida, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dengan kami semua di sini. Menarik dalam usia Anda seperti sekarang menjelang 70 tahun semangatnya masih tinggi dan ini menginspirasi anak-anak muda terutama ya untuk tetap punya semangat, usia bukan halangan. Dan sebagaimana biasa di acara Kick Andy, segmen terakhir, saya akan bagikan satu buku bagus, judulnya Wonderful Life. Dan ini saya bagikan satu-satu untuk Anda semua.
Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir karena Anda masih punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan jangan kemana-mana karena sesudah ini di Kick Andy Show akan ada atraksi yang menarik oleh Botai dan Rizky. Ikuti terus Kick Andy. Saatnya kita masuk ke segmen Kick Andy Show. Dan atraksi apa yang akan Anda saksikan kali ini? Daripada kita menebak-nebak, bagaimana kalau kita sambut Botai dan Rizky? Sebelum atraksi dimainkan, kita mau tahu juga, Botai, udah berapa lama main-main sepeda kayak anak kecil ini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Tadi kalau dilihat di awal acara ini kan atraksinya aneh-aneh ya. Itu belajar khusus atau? Belajar khusus. Siapa yang ngajarin? Otodidak. Otodidak, ya. Tapi belajar apa, menggunakan waktu khusus atau apa yang khusus? Waktu khusus, terus sama sepeda juga khusus. Oh, ini sepeda khusus? Apa khususnya sepeda jelek ini? Baik, atraksi yang luar biasa. Itu permainan ini olahraga atau sekedar main-main? Olahraga. Ini? Olahraga apa namanya ini? BMX Freestyle. BMX Freestyle. Iya. Ini dilombakan atau tidak biasanya? Dilomba. Pernah ikut lomba? Pernah. Ikut lomba apa aja? Di Asia juara 4. Di juara dunia. 4 Asia? Terus? Di Singapura peringkat 20 dunia. Sekarang ini peringkat 20 dunia? Iya. Terus prestasi apa lagi yang sudah pernah dicapai atau pernah diraih? Paling besar itu aja. Itu? Terakhir tapi trip di Australia kemarin. Sampai ke Australia? Main-main sepeda begini? Iya. Jauh sekali mainnya ya. Gak dimarahin ibunya ya. Rizky, kenapa kamu ketawa? Nasibnya sama ya. Baik. Kali ini Botai dan Rizky mau memainkan atraksi apa? Ada BMX Flatland sama BMX Street. Jadi Rizky ini yang loncat-loncatan. Oh, loncat-loncatan. Berisiko gak itu? Berbahaya nggak? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi artinya jangan sampai anak-anak kecil lihat seperti ini terus ikut-ikutan ya. Ini kan harus belajar khusus ya. Iya betul. Udah pernah jatuh? Sudah. Sering setiap pelatihan jatuh. Pelatihan pasti luka. Pasti luka? Luka di hati nggak pernah? Ya. Baik, ini saatnya kita saksikan Botai dan Rizky.